Luka Modric teken kontrak baru di Real Madrid. Luka Modric akan tetap bertahan di Real Madrid pada musim depan. Modric dikabarkan telah menandatangani kontrak baru bersama Los Blancos. Modric saat ini sudah berusia 38 tahun, ia sudah tak lagi menjadi pilihan utama di skuad Los Blancos. Meski kerap menjadi penghangat bangku cadangan, Modric baru saja membantu Real Madrid meraih trofi Liga Champions. Dia bermain sebagai pemain pengganti di final melawan Borussia Dortmund. Setelah final Liga Champions, masa depan Modric menjadi tanda tanya. Pasalnya, kontraknya di Santiago Bernabeu habis pada musim panas 2024 ini. Modric disebut-sebut bakal berpisah dengan Real Madrid. Kini, Modric dipastikan tidak akan meninggalkan Los Blancos pada musim panas ini. Modric telah menekan kontrak baru di Real Madrid, hal itu dikonfirmasi oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano. Modric menekan perpanjangan kontrak berdurasi 1 tahun, dengan demikian, pemain Kroasia itu bertahan hingga 2025 mendatang. Sebelumnya Modric sudah mengungkapkan keinginannya untuk bertahan di Real Madrid, ia berharap bisa menutup karirnya di Los Blancos. Keputusan mengenai masa depan saya sudah dibuat, tetapi saya belum bisa memberitahu Anda. Saya selalu mengatakan saya ingin pensiun di Real Madrid, kata Modric. Inilah yang sangat saya inginkan, ini akan menjadi sebuah mimpi. Ini adalah rumah saya, klub dalam hidup saya ingin perpisahan seperti Toni Kroos, serunya. Kapan Mbappe mainkan laga pertamanya di Real Madrid? Mbappe harus ikut timnas Prancis dulu di ajang Euro 2024, bisa dipastikan absen dalam tur pramusim. Real Madrid mendapatkan Kylian Mbappe dengan cuma-cuma alias bebas transfer, itu dikarenakan kontrak Mbappe di PSG habis pada musim panas 2024 di akhir Juni ini. Dilansir dari Tribuna, Real Madrid sudah menyatakan peresmian kedatangan Kylian Mbappe di situs klub. Akan tetapi, Mbappe belum diperkenalkan secara langsung di Bernabeu. Sebabnya, Mbappe kini sedang bersama timnas Prancis untuk persiapan Euro 2024. Prancis akan memainkan laga awalnya pada tanggal 18 Juni kontra Austria di Grup D. Real Madrid akan jalani sesi pramusim yakni tur musim panas ke Amerika Serikat. Los Blancos dijadwalkan akan hadapi AC Milan pada tanggal-tanggal 31 Juli, Barcelona pada tanggal-tanggal 3 Agustus dan Chelsea pada tanggal-tanggal 6 Agustus. Sementara itu, Kylian Mbappe menunjukkan performa gemilang bersama timnas Prancis. Pemain yang baru bergabung dengan Real Madrid itu membawa negaranya menang -0 atas Luksemburg, Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2024, dini hari WIB. Dalam laga uji coba jelang Euro 2024 yang digelar di Stade Saint-Symphorien, Met ini, Mbappe mendapat kepercayaan dari pelatih Didier Deschamps untuk menjadi starter dan mengenakan ban kapten. Dalam laga ini, Prancis baru bisa memecah kebuntuan pada menit ke-43, Randal Kolo Muani menanduk umpan silang Kylian Mbappe dari sisi kiri, skor 1-0 bertahan hingga akhir babak pertama. Memasuki babak kedua, Mbappe semakin menggila. Menit ke-60, pemain 25 tahun itu kembali memberi assist, kali untuk gol yang dicetak Jonathan Klaus. Tak hanya memberi assist, Mbappe melengkapi penampilan impresifnya dengan mencatatkan namanya di papan skor lewat gol yang ia cetak di menit ke-85. Mbappe pun bermain hingga peluit panjang berbunyi. Perhelatan Euro 2024 bakal berlangsung pada tanggal 14 Juni pada tanggal 14 Juli, jika Prancis tersingkir lebih cepat, Kylian Mbappe bisa saja menyusul skuad Madrid ke negeri Paman Sam. Tapi jika Prancis terus melaju ke babak puncak, Mbappe dipastikan akan absen dalam tur pramusim, Mbappe tentu harus beristirahat dulu. Kylian Mbappe beres, misi Real Madrid selanjutnya kejar Alphonso Davies. Real Madrid dikabarkan melakukan kontak baru dengan Alphonso Davies pekan ini, saat mereka mencoba untuk merekrut bek kiri Bayern Munchen pada bursa transfer musim depan. Seperti diketahui, kontrak sang bek sayap di Allianz Arena akan berakhir pada akhir musim depan dan Los Blancos telah lama disebut-sebut sebagai tujuan berikutnya. Davies disinyalir telah menerima tawaran perpanjangan kontrak dari Bayern, akan tetapi pemain asal Kanada ini belum mengambil keputusan mengingat adanya ketertarikan Real Madrid. Menurut laporan Fabrizio Romano bahwa juara Liga Champions dan La Liga itu tidak tertarik untuk membayar biaya transfer 50 juta euro yang diinginkan Bayern untuk pemain berusia 23 tahun itu. Real Madrid sebelumnya dilaporkan tidak tertarik untuk membayar transfer lebih dari 35 juta euro, turun dari tawaran terbaik mereka sebelumnya sebesar 40 juta euro. Jika Davies memutuskan untuk meninggalkan Bavaria,
Los Blancos akan berada dalam posisi negosiasi yang menguntungkan atau dapat menunggu selama satu tahun sebelum mengumumkan kedatangannya sebagai pemain gratis. Namun, Sky Germany melaporkan bahwa meyakinkan Davies untuk menandatangani kontrak baru merupakan prioritas bagi manajer baru Bayer, Vincent Kompany. Dan mereka menambahkan bahwa sebuah kesepakatan akan lebih mungkin terjadi dibandingkan beberapa pekan terakhir. Namun, ada kekhawatiran Davies menggunakan Bayer untuk memaksa meningkatkan persyaratan kontrak dari Real Madrid, tetapi raksasa Jerman tersebut ingin menyelesaikan perpanjangan kontraknya dan menghindari pembelian pemain baru yang mahal di posisi bek kiri. Bintang Bayer dan Jerman, Jamal Musiala, ditanyai mengenai masa depan rekan setimnya di klub dan mengakui bahwa Davies lebih memilih untuk bertahan daripada pindah ke Santiago Bernabeu. "Ya, dia adalah teman baik saya, selalu baik untuk tetap memiliki teman di sekitar Anda, namun saya tidak berbicara dengannya selama beberapa hari dan kami tidak pernah membicarakan kontrak," kata Musiala. Nilai pasar skuad Real Madrid setelah kedatangan Kylian Mbappe, geser Arsenal sebagai tim termahal di dunia. Raksasa Spanyol, Real Madrid menyambut era baru dan mempertahankan julukan Los Galacticos. Los Blancos baru saja merekrut salah satu bintang dunia, Kylian Mbappe asal Prancis pada jendela transfer musim panas 2024. Kylian Mbappe diboyong Real Madrid tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun kepada PSG. Pasalnya, kontrak pemain asal Prancis ini di klub tersebut sudah berakhir. Namun Mbappe adalah pesepak bola papan atas dengan nilai pasar yang mencengangkan. Madrid kini resmi menggeser Arsenal sebagai klub dengan nilai pasar skuad termahal kedua di dunia. Arsenal secara total nilai pasar saat ini ditaksir mencapai 20 triliun rupiah. Berapa nilai pasar skuad Real Madrid sekarang? Melansir situs Transfermarkt, Kylian Mbappe belum masuk di skuad Real Madrid meski sudah ada kesepakatan kerjasama. Skuad yang ada di Los Blancos saat ini diisi 24 pemain, minus Mbappe. Nilai pasar Real Madrid saat ini mencapai 18 triliun rupiah. Rata-rata setiap pemain Real Madrid berharga 751 miliar rupiah. Pemain Madrid dengan nilai jual paling mahal saat ini adalah Jude Bellingham yang ditaksir mencapai 3,1 triliun. Lantas bagaimana kondisinya setelah Kylian Mbappe masuk? Menurut The Guardian, Kylian Mbappe akan menerima gaji tahunan antara 15 juta 20 juta euro dengan kenaikan setiap musimnya. Dia akan menerima bonus penandatanganan kontrak sebesar 125 juta euro yang tersebar selama 5 tahun kontrak dan akan mendapatkan 80% dari hak citranya. Real Madrid bahkan pernah menawarkan 200 euro pada deadline day bursa transfer tahun 2021 dan mengulanginya di tahun 2022. Nah, kini PSG justru kehilangan Mbappe dengan status gratisan. Berabungnya Kylian Mbappe ke Santiago Bernabeu membuat Real Madrid menduduki tim termahal di dunia. Skuad Los Blancos saat ini ditaksir memiliki nilai pasar sebesar 21 triliun rupiah. Saat ini, seiring masuknya Mbappe, skuad Madrid berisi 25 orang pemain. Artinya, rata-rata nilai pasar pemain Los Blancos saat ini berada di angka 46,128 miliar rupiah. Pemain termahal di skuad Madrid saat ini adalah Kylian Mbappe. Pemain depan berusia 25 tahun tersebut ditaksir memiliki nilai pasar sebesar 3,128 triliun rupiah. Selain itu, mereka juga memiliki Jude Bellingham, yang memiliki taksiran nilai pasar sama. Fabrizio Romano ungkap 3 target Real Madrid usai transfer Kylian Mbappe selesai. Real Madrid tampaknya tidak puas dengan hanya mengamankan tanda tangan Kylian Mbappe. Klub raksasa Spanyol ini, di bawah arahan Presiden Florentino Perez, tengah mempersiapkan langkah transfer lanjutan untuk memperkuat skuad mereka lebih jauh. Berdasarkan berita transfer terbaru dari pakar transfer Fabrizio Romano, Real Madrid memiliki beberapa target besar lainnya yang sudah diincar setelah memastikan kedatangan Kylian Mbappe. Pertama, ada Alphonso Davies, bek kiri andalan Bayern Munchen. Pemain internasional Kanada telah lama diincar oleh Real Madrid, mengingat kemampuannya yang luar biasa di posisi bek kiri. Selain Davies, Real Madrid juga memantau dua talenta muda lainnya. Leny Yoro, bek muda dari Los Lille, adalah salah satu target potensial. Namun, kepindahan Yoro ke Madrid akan sangat bergantung pada harga yang diminta oleh Lille. Nama lain yang masuk dalam radar adalah Franco Mastantuono, gelandang muda berusia 16 tahun dari River Plate. Meskipun Mastantuono masih sangat muda dan mungkin bukan prioritas mendesak, dia dianggap sebagai prospek jangka panjang yang bisa memberikan kontribusi signifikan bagi masa depan klub.
Real Madrid terus mengikuti perkembangan pemain muda berbakat ini, meskipun kemungkinan kepindahannya masih belum jelas. Romano juga menjelaskan bahwa, meskipun ada banyak spekulasi mengenai langkah-langkah transfer ini, fokus utama Real Madrid saat ini adalah mengumumkan secara resmi kedatangan Mbappe. Setelah itu, Los Blancos berencana untuk memperbarui kontrak dua pemain kunci mereka, Luka Modric dan Lucas Vazquez. Keduanya masih dianggap sebagai bagian penting dari skuad meskipun usia mereka sudah tidak muda lagi. Kylian Mbappe lega usai pindah ke Real Madrid, kini fokus Euro 2024. Kylian Mbappe merasa lega dan bahagia setelah kepindahannya yang lama ditunggu-tunggu ke Real Madrid akhirnya terkonfirmasi. Namun, sebagai kapten tim nasional Prancis, Mbappe kini mengalihkan seluruh perhatiannya pada persiapan Prancis menjelang Euro 2024. Pada hari Senin, tanggal 3 Juni tahun 2024, Mbappe resmi bergabung dengan Real Madrid setelah kontraknya dengan Paris Saint-Germain berakhir. Kepindahan ini mengakhiri spekulasi panjang mengenai masa depannya. Dalam konferensi pers yang diadakan pada hari Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024, Mbappe mengekspresikan rasa syukur dan kebahagiaannya. "Saya ingin mengekspresikan diri sebelum memulai konferensi pers ini, semua orang tahu beritanya, ini resmi, saya akan menjadi pemain Real Madrid selama 5 musim ke depan, saya sangat bahagia, terbebaskan, lega, dan sangat bangga, ini adalah klub yang selalu saya impikan, jadi saya ingin berterima kasih kepada mereka," ujar Mbappe.